seperti bernostalgia pada suasana kampung jadul ya. Di sini itu masih banyak kita temukan rumah-rumah klasik, rumah-rumah model limasan. Saksikan ya, pekarangannya itu luas-luas. Ini di belakang rumah warga bisa kita lihat, ini merupakan kandang. Nah, ini kandang sapi. Di masa eseh otentik masih menggunakan kayu. Tapi ngeten iki apa ditinggal-tinggal nek masak lho, Mbah? Genine niku lho lah nggih. Nggih, nek pun mboten dingge nggih disiram. Oh. Lah nggih kudu hati-hati nggih, Bu. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Niki sumure Agung niki. Ini buka, Kak. Agung. Tinggal ya, Kak, anu. Nggih, beru, Pak. Saya tetap Jawa, Kak. Amit. Buka, Dek. Kabul kajatipun sedaya mawon. Kabul kajate. Iki Pak to, Pak. Bucu. Ya. Hah? Bucune mah. Ini wis bar didongani Mbah Mudin. Berkate dibawa pulang untuk dimakan bersama. Nggih nggih, Pak. Iki kabeh do nawani sarapan sedulur. Ayo mampir. Ini keseruan tidak selesai sampai di sini karena masih ada lagi bancaan-bancaan yang lainnya. Jadi bener nek ning desa kuwi ora kuwatir lesu sedulur. Apa sithik bancaan selametan. Ini kita lanjut lagi berjalan kaki menuju ke sumur lainnya. Oh, berarti sedina iki ora mung sak nggon tok nggih Mbah ngeten iki nggih. Coba pinten bungur mohon entar dudu mriko ndopo. Ini kita mengikuti Pak Mudin. Ini berjalan di gubitan-gubitan. Ternyata bancaannya itu rumah yang ada sumurnya. Nah, ini di sini. Lunun. Amin. 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 Temur iki. Nggih. Oh, teng ngaji wonten melih. Nggih niku ngajeng. Oh, benten-benten, Bu. Pun mateng niki. Nggih, nggih. Sampeyan apa nyoteng? Oh. Yang padha rantro. Iki yaene wis do mateng nggih. Iya. Kayak sarapan. Monggo sarapan. Nggih, matur nuwun. Wah. Yaene wis mateng terus masake jam pinten? Kula arep saking Blora. Wah, ini langsung jujuk pawon nggih, Mbah nggih. Nggih, mboten napa-napa, pawone nggih kaya kadang pedus. Wis do mateng kabeh jebule ya ini.
Iki ning pawon desa sedulur. Suasana khas pawon desa. Masake tes nggawe pawon nggih, Bu nggih. Seteng pawon iki sapine mbae nggo kene. Sapi abang. Kula Mbah Wakirah. Oh, Mbah Wakirah. Hmm. Nah, iki mbae wis nyiapno. Nggih, berkatan nggih, Mbah. Iki mangke sing dibutuh teng kene. Sendang. Oh, sing bancakan gedhe nggih, Mbah. Muter-muter niku wau nggih. Berarti adat niki pun wonten sejak zaman dulu, Mbah. Nggih, pokoke cilik kula. Oh, monggo niki usianya pun pinten Mbah jenengan? Sudah ada 70-an nggih. Berarti sudah adat ini sudah lama. Terus dilanjut mangke bancakan teng kene. Punden. Lah niki sing sebelah kula niki nggih. Mriko nek kundangan. Sebelah sing mriko mungkin sing ngenten tayupe mriko. Oh, ada dua sing kajatan geden. Mriko mungkin ngenten tayupe, ngenten apa. Oh, ngoten. Ketika kita berbicara tentang desa itu memang tidak pernah ada habisnya. Selalu saja ada cerita-cerita yang bisa kita bagikan untuk pemirsa ya. Kali ini kita berada di sebuah kawasan pemukiman warga, yaitu Desa Tempurejo, Kecamatan Mbokorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kita menemukan sebuah keramahan, keakraban, guyub rukun, grapiak sumrambah dari warga di desa. Salah satunya ketika kita mampir ke sebuah rumah yang sederhana, ke sebuah keluarga yang sederhana, yang ternyata sangat bersahaja. Rata-rata warga di desa pada ngampir ke atau menyuruh kita untuk mampir untuk sekedar menikmati hidangan yang ada ketika momen gas deso atau sedekah bumi. Nah, ini mampir ke tempatnya Mbah Sinten wau? Mbah Wakirah. Mbah Wakirah. Nah, ini suasana dapur jadul iki, Dulur. Makem karo api-api ning kene mengko iki. Iki masake isih otentik, masih menggunakan kayu. Tapi ngeten iki ampun ditinggal-tinggal nek masak lho, Mbah. Genine niku lho lha nggih. Nggih, nek pun mboten dinggih nggih disiram. Oh. Lha nggih kudu ati-ati nggih, Bu. Niki tese gadah genuk ngeten iki. Ki mbah isih duwe genuk. Genthong dienggo adah banyu. Iyo wis disiapno iki mengko sing digawa bancakan. Monggo iki lungguhan le. Nggih, Mbah. Ana tape, ana jajanan liyane ngeten iki nggih. Nek gadah rencang, gadah kanca. Sedekah bumi niki kene pawon, iki pawon. Dinane setu paing. Oh, tiap setu paing, Mbah. Nggih. Berarti mun pakeme setu paing terus niku. Nggih. Mboten saged diganti-ganti nggih. Mboten nggih setu paing terus. Setu paing terus niku. Setahun sekali ya. Setahun sekali nggih. Iki wis diampirke nggone mbae iki dikon ngicipi masakane sedulur. Jadi pada saat gas desa itu warga kene padha masak-masak. Yuk dicicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Iki masak opor. Ini lor anak kerupuk ya. Alhamdulillah.
Itu epitek kampung. Iki mbae mbleh pitik dhewe iki mesti. Om, tanduk malih nggih, genah nang nggih. Nggih, Bu. Iki rong tak kon tanduk neh ya. Iki pitike mbleh dhewe nggih. Nggih. Pitik kampung iki lho. Sampai nengko lah om nengko nong neng pundi ini. Mbah. Sami-sami. Kita mau diamper ke sedulur nenggo nih mbah. Neng kene ketemu neng duwe keluarga meneh. Alhamdulillah, gih. Keluarga online. Iki bade berangkat bancaan ngoten gih. Gih. Wis disiapi koyo ngene iki. Halo deh. Halo dadah. Yo warga Temurejo yang ini gih pemirsa Grapyak Sumerambah. Yang penting awake dhewe apik, sopan, warga menanggapinya dengan lebih baik lagi. Terutama nek momen gas desa ngeten iki ya Bu nggih. Gas desa open house, padha masak-masak syukuran. Momen setahun sekali. Matur nuwun, Mbah. Ya yuk kita lanjut menuju ke Sendang Bancaan. Walah, Mbah Modene pun dugi niki. Oh, dinteni. Iki persiapan mbah bancaan juga nggih, Mbah nggih. Monggo, Mbah. Ngetutno mbah. Nggih, salim riyen kula Arif saking Bluro, Mbah. Seperti bernostalgia pada suasana kampung jadul ya. Di sini tuh masih banyak kita temukan rumah-rumah klasik, rumah-rumah model limasan, bekok lulang yang terbuat dari kayu jati. Nah, salah satunya seperti di kawasan sini ya. Ini tak sengaja kita blusukan ikut Mbah Mutin dalam rangka bancaan selamatan di Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Bluro, Jawa Tengah. Berada di sini kita seperti bernostalgia hidup di era tahun 80-an. Bisa kita saksikan banyak rumah model etnis zaman dulu. Nah, itu di sumur sana bisa kita lihat akan dilaksanakan acara bancaan atau selamatan. Ini lokasinya berada di belakang ini atau di hutan jati kampung. Nah, ini lokasinya di sini. Terus yang ngenteni, Bu.
sebuah suasana yang betul-betul klasik, sedulur. Ini rumah-rumah warga bisa kita lihat, bisa kita saksikan ya. Pekarangannya itu luas-luas. Ini di belakang rumah warga bisa kita lihat, ini merupakan kandang. Nah, ini kandang sapi. Batu-batu alam yang tertata dengan rapi seperti ini ya, semakin menambah asri suasana di desa ini. Dan di depan kita ini sapi dari warga. Yen wong Jawa nek ngarani sapi kuwi raja kaya. Nah, ini sapine wakeh iki. Sing gedhe 3. Iki anake 2. Pedet. Iki pedete. Kayak sapine godi-godi. Pokoknya sahdu sekali sedulur. Tim busuk Rene. Jalan-jalan di antara gubitan-gubitan